Halo teman-teman, kita akan main lagi ke Pittsburgh. Nah, kali ini ceritanya mau nonton konsernya Ed Sheeran, Mathematic Tour. Dan aku akan nonton konser sama Sita, tapi aku ditemani Indi juga berangkat dari State College karena dia juga pengen jalan-jalan di Pittsburgh. Nah, ini kita udah sampai di stadiumnya. Gede banget, rame banget yang nonton. Dan ini udah jam 6:30 malam, cuma karena kita lagi summer di sini, jadi 6:30 malam tuh masih ada matahari dan kita benar-benar mataharinya tuh di atas kita. Banget panas sih. Burn so bright till the dawn is over.
They're just ambulances. Ada yang... Nah ini udah selesai konsernya dan kita lagi nunggu Uber sambil jalan dulu. Di desa-desa ada nggak sih, di desanya ayah aku tuh ada bunga biasanya di pinggir jalan kan. Nah ini setelah makan, kita nunggu bus karena kita mau lanjut ke Incline. Thank you.
lelah dan rasa rindu itu pun ada, dan hadirmu membawa cinta sembuhkan lukaku. Oh iya ya, wah. Udah. Bukan dua versi, biasanya satu di bagian awal. Ujian, aneh. Versi A, versi B, lo. Satu, saya dua. Kasih subtitle mbak. Jadi udah, karena pas Soviet runtuh, tinggal Soviet runtuh, akhirnya mereka mulai ngembanginnya sendiri, minta bantuannya sama Cina. Iya bukan? Iya. Serius? Iya coy. Tapi dia tuh sempet kayak apa? Lumayan tenang gak sih ceritanya? Iya. Apalagi pas dia pacaran sama Dewi Persik. Jadi gosip ini.